Apakah kamu sekarang ini mahasiswa atau mahasiswi yang masih kuliah dan ingin berinvestasi? Tapi penghasilannya nggak tetap. Nah, kira-kira investasi apa yang cocok nih buat kamu? Tenang aja, itu bukan masalah kamu aja, tapi mayoritas mahasiswa atau mahasiswi di Indonesia itu juga punya masalah yang sama. Nah, kali ini aku ajarkan jurus rahasia supaya nanti saat lulus kuliah, kamu bisa punya tabungan 50 juta rupiah. Hai guys, jumpa lagi bersama Melvin Mumpuni. Wih, yang sudah mau investasi aja nih, padahal masih usia muda banget. You are so awesome. Gitu dong, subscribe tuh nggak cuma belajar teorinya, harus praktekin juga dong. Makanya, kamu yang belum subscribe, langsung di-subscribe dan nyalain notifikasi YouTube channel Finansialku.com. Video ini aku nggak mau panjang lebar, aku mau cerita aja pengalaman mengisi acara bareng Maybank di Bandung dan OJK di Manado. Pada dua event tersebut, ada pertanyaan yang sama dari teman-teman mahasiswa. Kurang lebih pertanyaan seperti ini. Kak Melvin, saya ini seorang mahasiswa. Penghasilannya nggak tetap. Penghasilan hanya dari orang tua. Tapi saya ingin berinvestasi. Kira-kira investasinya apa ya? Nah, jawabanku, itu yang investasi kamu atau orang tua kamu? Nah, kemudian aku bertanya deh kepada audiens, ke teman-teman semua. Tahun 2022, apakah seorang mahasiswa atau mahasiswi itu bisa punya tabungan 50 juta rupiah ketika lulus kuliah? Jangan curang lo ya, lulus kuliahnya itu 8 semester aja nih, 4 tahun aja nih. Jangan sampai lulus kuliahnya 7 tahun ya. Menurut kamu, kira-kira apa nih jawaban dari peserta seminar? Yes, mereka mengatakan tidak bisa. Bagaimana menurut pendapat kamu? Aku yakin, kalau kamu sudah nonton videoku yang Abundance Mentality, kamu pasti mengatakan bisa. Betul? Nah, pada saat itu, aku merasakan suasana yang pesimis banget. Mana bisa sih mahasiswa, mahasiswi, lulus, punya uang tabungan 50 juta rupiah? Mana bisa? Kemudian aku ganti nih ke pertanyaannya. Change your world, change your world. Aku suka dengan kata-kata bijak dari sebuah iklan agensi komunikasi. Mereka mengatakan, change your world, change your world. Ketika kita bisa mengubah kata-kata, maka kita bisa mengubah dunia kita. Gini-gini, aku jelasin ya. Aku rubah pertanyaannya nih. Teman-teman mahasiswa atau teman-teman mahasiswi, tahun 2022, kira-kira apakah seorang mahasiswa atau mahasiswi bisa mendapatkan pemasukan tambahan 1 juta rupiah per bulan tanpa bantuan orang tua? Lalu mereka mengatakan, bisa, gitu. Bisa, gitu. Semua orang bilang bisa, gitu. Lalu aku menanyakan nih, bagaimana cara seorang mahasiswa atau mahasiswi mendapatkan penghasilan 1 juta rupiah per bulan tanpa bantuan orang tua? Ada yang bilang freelance, ada yang bilang jadi barista, ada yang bilang magang. Nah, teman-teman, kalau menurut kamu nih ya, apa yang bisa dilakukan seorang mahasiswa atau mahasiswi untuk mendapatkan pemasukan tambahan 1 juta rupiah per bulan tanpa bantuan orang tua? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah bantu jawab. Nah, teman-teman mahasiswa atau teman-teman mahasiswi, kalau kamu kekurangan ide, langsung aja lihat di kolom komentar. Itu udah dibantu tuh sama teman-teman sobat finansialku yang baik hatinya. Asik. Nah, sekarang kita berhitung deh. Seandainya kamu tabung deh penghasilan tambahan 1 juta rupiah tersebut selama 8 semester. Artinya, kamu itu nabung 1 juta rupiah selama 48 bulan. Maka tabungan kamu di akhir kuliah adalah 48 juta rupiah. Oke, sampai sini masuk ya. Kalau kamu pakai reksadana pasar uang yang return-nya itu paling cuma 4% per tahunnya, kumpul tuh uang 50 juta rupiah. Ketika aku ganti pertanyaannya, maka berubah jawabannya. Change your world, change your world. Kalau kamu suka, boleh dong kasih like-nya. Oke, mengakhiri video ini, aku punya pertanyaan kedua buat kamu, khususnya mahasiswa, mahasiswi. Tahun 2022, apakah seorang mahasiswa atau mahasiswi bisa lulus kuliah punya uang 100 juta rupiah?
Kalau kamu bingung, sebenarnya aku sudah bagikan cara-caranya di video online course 100 juta pertama saat lulus kuliah. Nah, video online course-nya itu bisa ditonton gratis untuk member premium aplikasi Finansialku. Plus, setelah nonton, itu kamu bisa konsultasi bareng aku via aplikasi Finansialku. Ini dia cuplikan video online course-nya. Siapa yang mau punya 100 juta rupiah pertama saat lulus kuliah di usia 21 tahun? Apa aja yang akan kita diskusikan? Pertama, rahasia curi start untuk menambah pemasukan. Yang kedua, trik mendapatkan 100 juta rupiah pertama kamu menjadi lebih mudah. Dan yang ketiga, bagaimana strategi investasi supaya lulus kuliah di usia 21 tahun bisa punya 100 juta rupiah pertama. Fokus kamu adalah belajar dan lulus kuliah dengan nilai yang bagus. Buktiin kepada orang tua bahwa usahanya mereka itu tidak sia-sia. Tujuan magang itu untuk apa, Vin? Supaya kamu bisa menambah pengetahuan, menambah pengalaman di lapangan, mengasah skill, memperbesar kenalan, dan syukur-syukur dapat tambahan pemasukan. Gimana? Keren kan? Nah, makanya share juga tuh ke PST kamu, ke adik-adik kelasmu. Aku yakin mereka akan sangat terbantu. Oke, video kali ini nggak usah panjang-panjang, pendek aja. Semoga penjelasanku bisa merubah sudut pandang kamu. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.